Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada masyarakat setempat dan para kontraktor dukungan kalian yang berkesinambungan telah menjadikan kunci keberhasilan kami. Kemitraan ini merencanakan pembangunan dan produksi jangka pendek. Visi kerjasama kami untuk mempromosikan dan pembekerjakan tenaga kerja yang terampil dan mengembangkan joint venture ini. Hadirin yang berbahagia, pada prinsipnya pemerintah Aceh sangat mendukung senantiasa memfasilitasi setiap kegiatan investasi yang mau datang ke Aceh. Sejauh akan membawa manfaat kepada rakyat Aceh dan menajukan pembangunan di Aceh. Saya juga mengimbau agar masyarakat Aceh menyambut baik kehadiran para investor yang datang dengan kesungguhan dan serius serta yang dapat membawa manfaat untuk kita bersama. Kita dukung dan jaga setiap usaha yang mereka jalankan sepanjang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah sehingga akan memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Aceh. Oleh kerana itu, kehadiran kantor ATG ini selainnya kita sambut dengan baik dan kita dukung bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, saya kira demikian saja sambutan saya pada kesempatan yang singkat ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kantor Aceh Pasir Global Energy APGE di Kota Bandar Aceh ini, dengan ini saya nyatakan resmi beroperasi. Semoga Allah memberi reda kepada kita semua, tetap berikan kepada Allah, maka kita bisa melanjutkan kerja-kerja kita yang baik. Amin. Amin. Ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan.